Hah, jadi kamu Atan ya? Wah, kamu ini ya, berani-beraninya menikam orang cuma mau jadi kepala geng sepeda aja. Emangnya apa salahnya menjadi geng sepeda? Jadi geng sepeda itu kan sehat. Di mana dia meletakkan uangnya ya? Apakah ada di dapur ya? Oh, di dapur gak ada ternyata. Jangan-jangan di kasur. Di kasur juga gak ada. Pasti di lemari ini. Wah, banyak sekali uangnya. Ada 6 juta. Cukuplah ini untuk uang gajian anggota saya. Oke. Saya ambil semua aja lah. Waduh, orangnya udah datang. Gua sembunyi di WC ini dulu deh. Hah? Kok pintu saya tidak terkunci ya? Apakah saya lupa kunci? Wah, atau jangan-jangan ada malingnya masuk ya? Saya cek uang saya dulu lah. Uang saya hilang. Terpaksa deh. Gua terpaksa melakukan ini. Siapa itu? Tidak. Kabur. Semua orang-orang datang. Gua lompat lewat sini aja lah ke kamar gua. Eh, selamat sore Pak Polisi Ken. Gimana Pak Polisi Ken? Ada kelanjutan nggak? Wah, sejauh ini masih sama nih Yuta. Belum ada bukti-bukti yang ditemukan ya? Iya nih Yuta. Coba tanya ke Bu Polisi Iyo sama Mio lah. Oke. Gua masuk dulu ya. Iya Yuta. Hei Mio, Bu Polisi Iyo, gimana? Sejauh ini belum ada kabar baru nih. Kita belum bisa menemukan bukti apa-apa Yuta. Pelakunya berhasil kabur tanpa meninggalkan barang bukti nih. Oh gitu ya? Sayang banget ya, ada gua pengen senjatanya nih. Kalau ada senjatanya, kan gua ada bawa si Pogi. Pogi pasti bisa cium baunya. Wah, kamu ada bawa si Pogi ya? Iya. Kalau begitu, ini ada bercak darah ini. Pelakunya lompat lewat balkoni ini. Wah, di mana itu? Oh ini ya? Waduh, oh dia lompat lewat sini ya? Oke. Saya coba cari tahu lah. Mana tahu si Pogi bisa mencium bau ya? Si Pogi, kamu bisa mencium bau kan Pogi? Ayo Pogi, kita mulai beraksi Pogi. Saya yakin Pogi pasti bisa mencarinya. Nah Pogi, ini dia Pogi. Itu di atas sana tuh balkoninya. Wah, di sini beneran ada bercak darah. Cuma di sini aja ya. Jangan-jangan dia udah ngelap di rumput-rumput ya Pogi. Cium baunya Pogi. Ya, cium terus baunya Pogi. Cium terus sampai kamu tahu di mana jejak selanjutnya. Gimana Pogi? Apakah kamu sudah menemukan jejak selanjutnya Pogi? Kenapa Pogi diam di sana ya? Pogi, kenapa kamu diam di sana Pogi? Apa? Di sini ya? Di sini tempatnya. Wah, saya coba masuk ke sini lah. Pintunya terbuka sih. Di sini kosong aja ya? Cuma ada kasur. Siapa sih yang punya kamar ini? Miskin sekali dia. Sampai WC-nya pun gak ada apa-apa guys. Waduh, saya harus cari tahu ini. Siapa pemilik kamar ini? Eh, adik-adik, apakah kalian tahu siapa pemilik kamar nomor 2? Hah? Kamar nomor 2 ya? Kamar nomor 2 bukannya
Si Atan ya? Iya, si Atan itu. Si Atan Pak Polisi. Kenapa Pak Polisi? Apakah si Atan ya pelakunya ya? Kalau Atan pelakunya, keheran saya Pak Polisi. Iya Pak Polisi, soalnya Atan kepala geng sepeda. Hah? Kepala geng sepeda? Di mana posisinya, Dek? Dia sering bermarkas di depan gang sekolah. Iya. Gang depan sekolah yang dekat takoyaki, Pak Polisi. Oh, yang dekat toko yang jual takoyaki itu ya? Iya, Pak Polisi. Oke, terima kasih banyak ya, Dek. Kita harus bergegas ke sana nih. Geng sepeda ya? Hei, teman-teman. Ayo, teman-teman. Kita mau bagi duit, teman-teman. Udah waktunya kita gajian. Wah, asik. Bos kita sudah bawa duit ini. Oh, bos kita sudah bawa duit. Ya. Tenang saja, teman-teman. Kali ini, saya membawa banyak duit, teman-teman. Semua orang pasti dapat bagiannya. Oke. Ayo, kita sudah sampai nih untuk kotak koyakinya dan gang di depan sekolah kan ya. Oh, yang ini kosong. Jangan yang ini nih. Itu dia teman-teman. Itu dia. Ayo langsung saja kita grebek mereka. Kita grebek. Waduh. Siapa ya? Hei kalian semua. Jangan ada yang bergerak. Kalian semua ditahan. Siapa yang namanya Atan di sini? Waduh, pandai juga kalian mencari orang ya. Kalian bisa tahu lokasi saya di sini. Dan kalian bisa tahu saya. Hah, jadi kamu Atan ya? Wah, kamu ini ya, berani-beraninya menikam orang cuma mau jadi kepala geng sepeda aja. Emangnya apa salahnya menjadi geng sepeda? Jadi geng sepeda itu kan sehat. Wah, jangan sampai menikam orang juga. Dasar kamu penjahat. Tidak, saya tidak akan biarkan. Saya sudah susah payah mendapatkan 6 juta ini. Hei teman-teman, serang mereka teman-teman. Jika tidak, kita tidak akan mendapatkan 6 juta ini. Wah, kalian berani menyerang kami. Kami polisi loh. Rasakan ini. Piu. Ayo, bantu saya teman-teman. Bantu saya teman-teman. Waduh, Mio, kok kamu tenggelam Mio? Mio, waduh, Mio, badan kamu lari Mio. Mio, kejar badan kamu Mio. Astaga Mio. Aduh, ayo. Ayo, serang mereka. Waduh. Saya tidak bisa sembarang menembak ini. Wah, mereka mau kabur kemana ini? Piu. Kalian mau kabur? Tidak akan saya biarkan. Piu, Atan. Aduh, mereka memukul gua. Mereka berantem sekarang. Rasakan ini. Saya pukul kamu. Saya pukul kamu dengan tongkat ajaib. Yang ini kuat sekali. Yang ini lebih kuat dari Atan. Atan udah pingsan tuh. Udah saya tokok sampai pingsan. Saya tabok ini. Tabok kamu. Tabok. Tabok kepalanya. Satu lawan satu ini guys. Saya tidak mungkin kalah. Pak polisi Ken sama Bu Polisi. Yo. Udah pingsan ya. Sedikit lagi. Wah, capek sekali ini. Akhirnya saya menjinakkan geng sepeda ini guys. Waduh, mereka lagi main apaan di sana? Jelas sekali ini. Woi. Berhenti, jangan berantem. Waduh, banyak sekali polisinya. Oke ya guys, sampai di sini saya video kita hari ini ya teman-teman. Jangan lupa tonton terus video terbaru dari Roskidia guys. Dan juga like, comment, subscribe video saya. See you next time and bye-bye.